Jerry, ayo, dia nggak berani. Dia kepleset lagi. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Pak Unat akan melakukan sebuah misi teman-teman. Penyelamatan. Oh, kabur dulu Pak. Pak, sini Pak. Awas Pak. Aduh, ini kawat teman-teman. Jadi di episode kali ini kita akan menyelamatkan bocil cewek teman-teman yang ditangkap oleh si Jerry. Bukan Tom and Jerry teman-teman. Dia adalah Jerry si pembuat es krim jahat. Dia membuat es krim dari karakter Roblox. Oh my mom. Itu benar-benar mengerikan sekali. Di sini ada kunci hijau Pak, cari kunci hijau Pak. Ternyata kita membutuhkan kunci hijau juga. Di sini apa? Ini ada biru-biru botol kan teman-teman, itu ada Jerry-nya. Oh wow. Kabur dulu dari tukang es krim yang sangat jahat. Sembunyi di sini. Jangan kejar aku. Hey, pergi sana. Yey, dia pergi teman-teman. Tadi Pandu Gaming melihat sesuatu. Di sini ada sebuah es krim Pak. Dapat dari mana es krimnya Pak? Oh, itu es krim Pak. Ambil es krimnya. Nah, ini dia es krimnya teman-teman. Kita ambil dulu. Yey, kita dapat satu es krim. Ini lagi kita ambil. Oh, no. Itu si Jerry. Kabur Pak, jangan sampai ketangkap. Ini bahaya banget teman-teman. Kira-kira di mana bocilnya Pak? Cari dulu bocilnya Pak. Pandu Gaming juga nggak tahu nih teman-teman. Kita akan coba cari dulu ya. Di sini apa ini? Don't open. Oh, tidak bisa lewat situ Pak. Batal lewat sini. Di bawah sini es ya. Jadi ini adalah sebuah rumah teman-teman. Rumah rahasianya si Jerry ya. Jadi tempat persembunyian gitu teman-teman. Di mana nanti ini apa? Tunggu bentar dulu. Ini batu teman-teman. Jadi nanti ada ketapel juga bisa nyerang si Jerry ya. Jadi rumah persembunyian pembuat es krim ini menyimpan karakter Roblox anak-anak. Kabur. Oh no. Papa, tidak ada jalan keluar, Pak. Tidak ada jalan keluar. No. Kabur. Ayo Pak cepat. Di sini ada botolnya bisa diambil. Oh nggak bisa, botol apa tadi yang kita butuhkan, Pak? Sini Paunat, ayo Paunat. Kita cari kunci yang lainnya dulu, Pak. Waduh, kita tutup Paunat. Rasain itu Pak. Bentar dulu, kita cari kunci dulu Pak. Dari tadi kita muter-muter nggak dapat kunci. Nah ini dia teman-teman, kunci hijau. Dan di sini ada es krim. Punya aku Pak, jangan diambil. Punya aku es krimnya. Yeay, Pandu Gaming dapat es krim. Paunat ku kunci nih. Nggak bisa dikunci. Di dalam sini dingin banget teman-teman. Beku bisa ya Pak, di dalam aja Pak. Biar beku nanti Paunat. Dan kita gunakan kuncinya di sini. Oke, permisi. Dingin banget teman-teman. Di sini ada kunci pink. Paunat ambil kunci pink aja Pak. Nah ini kayaknya botolnya teman-teman. Kita akan coba ambil botol ini ya. Oke, ini botolku. Ambil. Nah, ya, dia yang dapat teman-teman. Hey, berikan kepada Pandu Gaming. Itu botolnya Pandu Gaming. Sepertinya dia nggak mau berbagi. Hey, berikan please. Ini kunci untukmu. Ayolah, hey. Sepertinya dia nggak mau teman-teman. Ayo berikan itu kepada Pandu Gaming. Pandu Gaming ingin menyelamatkan si bocil dan menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia kejauhan. Kita akan coba manggil dia. Hey, sini. Ya, ketangkep dia teman-teman. Kita akan coba ambil dulu botolnya. Botol loh. Botolnya di mana teman-teman? Kok nggak ada di sini? Oh ini Pak botolnya Pak. Sini. Kita akan coba ambil dulu botol ini. Hati-hati Pak, jangan sampai kita ditangkap sama si Jerry-nya Pak. Bahaya banget nih Pak nanti. Sekarang kita akan coba pencet yang ini teman-teman. Nah sudah selesai Pak. Ayo sekarang kita cari lagi pintu yang lainnya ya. Di dalam sini. Oh! Wow, no. Please. Ayo. Pasti bisa. Ini dia. Yes, berhasil Pak. Kita hancurkan jebakan ini saja Pak. Mumpung nggak ada si Jerry-nya. Takutnya nanti pas ada Jerry-nya kita terjebak teman-teman, bisa bahaya ya. Oke mantep banget, Paunat sudah menutupnya teman-teman. Nah sekarang kita akan cari kunci yang lainnya lagi. Kira-kira kunci apa lagi nih Pak? Kunci pink ya. Oh pintu pink maksudnya. Kita akan coba cari pintu pink terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada kunci biru. Kunci biru sudah digunakan kalau nggak salah. Oh belum Pak, kunci hijau yang kita gunakan tadi. Kita ambil saja kunci biru ini teman-teman. Di sini juga ada kunci merah. Dan di sini ada pintu warna pink. Oh, Paunat ambil kunci warna merah ini aja, Pak. Soalnya kita masih membutuhkan gergaji mesin untuk membuka kunci warna pink itu, teman-teman, ya. Ayo, sini, Pak. Sini. Kita akan coba cari dulu pintu yang berwarna merah. Pintu warna merah. Oh, ini dia, Pak. Pintu warna merahnya. Buka, Pak. Yeay, terbuka. Wow, apa ini, teman-teman? Dingin banget. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Sepertinya ini minus 100 derajat ini, teman-teman. Waduh, sampai ngembun gini, gitu kan. Nanti Paunat bisa beku. Kita tutup Paunat aja, teman-teman.
Rasain, Pak, rasain. Kita tutup Pak Unat. Nah, bersama Pak Koner aja dalam, Pak. Sana, Pak, pergi, Pak, sama Pak Koner. Kita kunci Pak Unat di dalam kulkas raksasa, teman-teman. Pak Unat akan membeku menjadi es krim, ya. Lihat, teman-teman, Pak Unat sudah beku sekarang. Gak, Pak, jangan, Pak, jangan gitu, Pak. Bercanda. Di sini apalagi, kita membutuhkan pickaxe juga ternyata, ya, untuk menghancurkan batu yang ada di situ, teman-teman. Oke, kita membutuhkan apa lagi nih? Ini sepertinya sebuah chip, teman-teman. Kita akan coba cari dulu. Oke, di sini nggak ada juga ya, Pak. Cari chipnya terlebih dahulu, Pak, agar kita bisa bebas gitu kan. Oh no, oh no, Pak, tutup pintunya. Itu si Jerry-nya. Oke, Jerry-nya nggak ngeliat kita. Yes, berhasil, Pak Unat. Ayo kita kabur lagi lewat sini. Jerry, kita harus bebas dari sini. Oh, itu dia, teman-teman. Dia mendapatkan chipnya. Ah, oh no. Pandu Gaming tertangkap, teman-teman. No. Di sini dia mendapatkan chipnya. Chip ini untuk di mana, teman-teman? Di situ ada sebuah CCTV. Pandu Gaming akan coba lihat-lihat dulu ya. Wow, kenapa ini kakinya bisa jadi tengkorak seperti ini? Oh, chipnya di sini, teman-teman. Oke, oke, oke. Sekarang kita akan coba lihat dulu Pak Unat ada di mana. Pak Unat sudah nggak ada kayaknya, teman-teman. Wah, ini dia Jerry-nya, teman-teman. Jerry si pembunuh. Benar-benar sangat mengerikan. Dia membuat es krim dari karakter Roblox. Lihat wajah menyeramkannya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan langsung mulai kembali gamenya ya. Di sini kita akan masuki map Gold Storage, teman-teman ya. Ruang penyimpanan beku. Di sini terus kita akan pilih player bot. Di sini player 3, bot 1. Kita pilih bot, please bot. Pandu, wow, apa itu? Oh my mom, kalian lihat supirnya. Breaking news, missing. Ada Annie, teman-teman, dia hilang. Umurnya 7 tahun dan dia hilang di sekitar rumah. Oh, ternyata dia diculik oleh si Jerry, teman-teman. Oh my mom, ini benar-benar sangat mengerikan. Kita harus menyelamatkan Annie. Jerry, tunggu. Kita akan mengejarnya, teman-teman. Apapun yang terjadi, kita akan menyelamatkan si Annie ya. Jadi seperti itulah ceritanya. Jadi kita dibawa di dalam rumahnya si Jerry. Kita harus mencari di mana Annie berada ya. Ayo, Pak, kita selamatkan. Kita akan menjadi superhero. Yeay, superhero apaan, teman-teman? Yang penting kita bisa menyelamatkan manusia gitu kan. Ayo, Pak, sini, Pak, ikuti Pandu Gaming. Kita coba cari kunci-kunci dulu, Pak. Kalau nggak salah biasa ada kunci. Nggak ada kunci di sini. Di sini ada kunci. Nah, di sini ada gergaji mesin. Oke, kita dapat. Pak, ambil itu, Pak. Ini, Pak, ini nih. Nah, bagus banget, Pak. Di situ kalau nggak salah chip, Pak. Nah, oke. Sekarang kita akan coba menggunakan gergaji mesin ini di ruangan beku yang ini, teman-teman. Kalau nggak salah ya. Soalnya tadi kita sudah main bener banget. Di sini kita hancurkan. Oke, selanjutnya kita membutuhkan kunci merah, Pak, untuk memasang chip itu ya. Setelah itu kita akan mencari si Annie. Oh, no, 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 no. Itu dia si Jerry, teman-teman. Kabur dulu, Pak. Awas, Pak. Di sini ada sebuah ketapel. Kita ambil aja ketapel ini, teman-teman. Kita akan mencari kunci merah terlebih dahulu ya. Soalnya penting banget kunci merah. Di sini nggak ada, Pak. Ayo, Pak, bantu Pandu Gaming dulu, Pak. Jangan hanya diam-diam, Pak. Wah, Pak Unat, Pak Unat. Di sini nggak ada apa-apa. Oh, di sini ada lorong juga. Wow, Pandu Gaming menemukan jalan rahasia. Wih, ini apa, teman-teman? Di sini ada kunci ya. Kita ambil kunci ini saja. Di sini nggak ada apa-apa. Di sini ada batu. Batu apa tuh, teman-teman? Tertutup ya, jadi kita nggak bisa lewat. Pak Unat main tiarap-tiarap aja. Sini, Pak. Sini. Pak Unat kayak platipus, teman-teman. Sekarang kita buka pintu yang ini. Oke, di sini kita membutuhkan kunci warna kuning, teman-teman ya, untuk membuka pintu itu. Ayo, Pak Unat, sini, Pak Unat. Di sekitar sini juga nggak ada apa-apa lagi, teman-teman. Kita coba cari kunci merah dulu ya. Paling penting kunci merah. Nah, ini dia. Hey, sini. Hey, ayo, ikuti Pandu Gaming. Kita membutuhkan kunci merah itu. Ayo, sini. Sekarang kita harus membuka ini dulu, Pak. Nah, yang itu, Pak. Pandu Gaming akan mengikuti temannya Pandu Gaming yang ke sana ya. Ayo, Pak Unat, kalau sudah ikuti Pandu Gaming sini, Pak. Hey, bro. Ayo. Di sini yang paling penting juga ini, teman-teman. Hey, mau kemana dia? Waduh. Sini. Ayo ikuti Pandu Gaming. Hey, sini. Jangan ke sana kemari dong. Gimana sih dia ini, teman-teman? Ayo sini, ikuti Pandu Gaming. Nah, kita membutuhkan ini, teman-teman. Oke, pencet. Dan kita akan
mendapatkan kunci nanti di sini ya. Lo mana kuncinya? Pencet dulu dong kocak. Nah, kita dapat kuncinya teman-teman. Yeloh, kok kunci kuning? Waduh, dia mendapatkan kunci kuningnya teman-teman. Kita akan coba ambil dulu. No, please, berikan itu kepadaku. Aku membutuhkan kunci kuningnya. Kenapa dia tidak memberikannya teman-teman? Ayo sini-sini bro. Hey, ayo sini. Sini-sini-sini. Soalnya kunci kuning ini penting teman-teman untuk membuka tempatnya si Annie ya. Jadi kita rebutan kunci nih. Wah. Sini. Soalnya ini game ini benar-benar sangat-sangat seru banget. Kalau kalian main pasti sangat seru teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk main juga ya. Kita akan coba menyelamatkan si Annie. Si Annie ada di sini ternyata teman-teman. Pandu Gaming tadi sudah main sekali ya dan berhasil. Semoga kali ini kita berhasil. Itu si Annie kita ambil. Ambil. Oke, yeay. Kita berhasil ngambil si Annie dan kita ambil lagi tangga ini. Kalian lihat Annie-nya ini teman-teman. Dia sedih. Oh my mom. Pak Unat kasihan, Pak. Dia sudah trauma kayaknya teman-teman. Dia tidak sadarkan diri. Hey Annie. Hey, bangun. Sepertinya dia sudah bangun tapi dia hanya diam-diam teman-teman. Pak, hibur dulu, Pak. Hibur si Annie, Pak. Kasihan, Pak. Nah, hibur, Pak. Oh no, Pak. Awas, Pak, kabur. Kabur. Jangan sampai kita ditangkap oleh si Jerry. Oh my mom. Lambat banget kita tutup pintunya, enggak bisa. Enggak bisa tutup pintu. Oh no. Oke, kita tutup pintunya. Nah, kabur. Jerry, please, Jerry, jangan tangkap Pandu Gaming. Oke, Jerry-nya sudah di sana teman-teman dan tangga. Oh, tangganya ada di sini. Oke, kita pasang tangganya dulu di sini dan kita akan mendapatkan sebuah kartu teman-teman. Oke. Dan di sini juga kalian bisa membeli senjata teman-teman dengan cara kalian mengumpulkan es krim ya. Es krim itu ternyata uang teman-teman. Kita akan coba belanja dulu di sini ya. Mungkin kita akan membeli kulit pisang teman-teman. Kita beli kulit pisang. Oke, ini dia. Kita mendapatkan kulit pisangnya. Jerry, where are you? Jerry-nya mana teman-teman ya? Kita akan coba cari Jerry dan kita akan berikan kulit pisang ini kepadanya teman-teman. Biar dia kepleset, biar dia rasain teman-teman. Soalnya dia sangat-sangat jahat. Jerry ada di mana ya? Kita cari Jerry terlebih dahulu teman-teman. Jerry, where are you? Ayo Pak, sini Pak, cari Jerry-nya dulu Pak. Jerry-nya nggak ada ini Pak. Kita harus balas dendam kepada Jerry-nya teman-teman. Dia menculik karakter Roblox yang sangat lucu dan imut ini teman-teman. Lihat, dia sampai trauma teman-teman. Sepertinya dia tidak akan makan es krim lagi nih kelihatannya. Jerry ada di mana ya? Jerry, sini, ayo sini. Kita buang kulit es krimnya. Dia kepleset teman-teman. Waduh, lari Pak. Awas Pak, kabur. Jerry, ayo sini Jerry. Jerry, hey. Ayo, dia takut teman-teman. Jerry-nya takut kepada kita. Ayo sini, kita buang kulit pisang lagi. Dia kepeset kayaknya. Ayo Jerry sini. Hey, sini. Dia nggak berani teman-teman. Jerry, ayo. Dia nggak berani. Dia kepleset lagi. Ayo Pak, kabur. Sekarang kita harus menyelamatkan si Annie nih teman-teman. Tenang Annie. Ayo Pak, hibur-hibur dari belakang aja Pak. Oh no. Itu dia teman-teman, si Jerry-nya. Tenang Annie. Pandu Gaming akan menyelamatkanmu. Apapun yang terjadi, Pandu Gaming akan ada di sebelahmu bersama Pak Unat. Nah, kita akan taruh Annie-nya di sini teman-teman. Yeay. Pandu Gaming dan Pak Unat berhasil menyelamatkan si Annie. Ini, oh tidak. Tidak, ternyata belum berakhir teman-teman. Si Jerry berhasil menangkap lagi si Annie ya. Ini benar-benar sangat gawat. Oh no. Oh my mom, Pak Unat. Bagaimana ini Pak? Ini benar-benar gawat banget teman-teman. Kita kehilangan si Annie. Dasar Jerry yang sangat jahat. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang kita menyelamatkan si Annie. Walaupun kita gagal, tapi ini baru capture 1 teman-teman. Capture 2 pasti kita akan mengalahkan Jerry lagi ya. Kita akan membuang kulit pisang kepadanya teman-teman, biar dia kepleset lagi. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen dan di subscribe. See you next time and bye-bye my friends.